koma berkabar di luar sana bersama Azron 2020 untuk koma aja. Hari ini kita nak buat kuih untuk raya. Hari ini saya nak buat kacang botak. Style saya sendiri. Kalau nak tahu cara-cara saya buat kacang botak, bolehlah terus menonton sampai habis, ikuti video ini, resepinya dan juga caranya. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya dulu. Ini adalah bahan-bahannya. Mula sekali kita ada kacang tanah. Ini kacang tanah yang saya dah cuci bersih. Kemudian kita ada tepung gandum. Ini tepung ayam, goreng ayam bestari. Dan juga sebiji telur. Ini saja kita gunakan. Mula-mula sekali kita sangaikan dulu kacang tanah ni. Baik, sebab kita dah basuh, dia pun dah kena air. Bagi kita keringkan dulu. Panaskan kuali, kita tuliskan masuk kacang tanah. Kemudian kita pecahkan. Sebab bila kita dah basuh, kacang dalam tu dia dah basah. Maklumlah, dia jadi berat lah. Bila kita goreng nanti, dia tak rangup dalam ya. Tapi sangat dia jangan terlalu garing sangat. Cukuplah dia kering-kering air je macam tu. Api pun jangan terlalu besar. Okey, nampaknya kacang kita pun dah kering. Dia macam ni cukup dah ya. Tutup api dan kita angkatlah. Sekarang kita punya kacang pun dah siap sedia. Kita sediakan tepung. Ambil, masukkan tepung bestari ni sekali dengan tepung gandum. Kita kacau bagi dia sebasi lah. Kita nak perisakan ayam. Tak boleh je, tak payah perisakan ayam. Pakai tepung gandum biasa je dah. Tapi bubur garam, bubur cukup rasa ke. Ini tak perlu masukkan garam ataupun secukup rasa, sebab tepung bestari tu agak masin jugalah. Okey, seterusnya kita dah kacaukan sebati, kita masukkan telur ke dalam kacang yang kita dah sangai tu. Okey, kita masukkan semua ke dalam tepung. Kita golek-golekkan. Dah masukkan apa? Telur. Kita golekkan semua. Pastikan tepung yang kita sediakan cukup-cukup lah. Tengok, dia dah sebati semua. Pastikan apa dia punya kacang tu dah, jangan apa orang kata sambung-sambung. Dah lorong-lorongkan semua. Tengok tu. Tenang je. Kita nak buat kacang botak. Tapi ada dua jenis. Satu macam ni, satu lagi nanti saya tunjuk yang jenis tepung bancuh punya. Okey, sebelum kita nak gorengkan, kita asingkan kacang-kacang. Lebih mudah. Tak adalah tepung yang banyak tu kena masuk dalam kuali. Kita goyangkan kopi. Nampak. Saya nak kerja nak senang je. Cepat. Ikut graviti masing-masing lah. Dah hasil macam ni, baru boleh senang kita nak apa? Nak goreng lah. Mula sekali kita panaskan minyak betul-betul panas, tapi jangan api dia besar sangat ya. Dan kita masukkan terus kacang. Golekkan. Kalau api besar takut kacangnya tak rangup dalam lah. Jangan terlampau kacau sangat, takut tepungnya lari. Lari kan, susah nak kejar. Kejar.
Eh, nampaknya kacang kita pun dah masak. Boleh kita angkat ke api. Memang angkat kan? Kacang ni pun banyak cara orang buat kan? Jumpa makan semua. Ha, inilah hasilnya kacang botak. Botak? Kita makan dulu macam mana adik? Kacangnya mesti ada. Tapi itu dia bubur tepung biasa je. Ini saya majukan buat apa ni? Perisa baru, iaitu perisa ayam. Itu bubur tepung ayam kan? Ha, perisa ayam. Kalau bubur tepung lembu, kasih lembu. Ada? Ini dia bubur basuh. Menu saya hari ini. Okey, kita berjumpa lagi di lain video. Bye bye.